بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعده. الحمد لله di malam hari ini kita masih bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas masih seputar Qasasul Anbiya. Dan Nabi yang kita bahas pada malam hari ini adalah Nabi yang sangat mulia. Dan ada hubung kait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat diagungkan Bani Israel. Bahkan Al-Quran mencatat tidak ada Nabi yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Nabi, siapa dia? Dia adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa saya katakan bahwa Nabi Musa ada hubung kait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita sedikit bedah tentang peristiwa dan Isra dan Mi'raj, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratil Muntaha, kemudian berjumpa dengan Nabi Musa di langit ke-6, maka setelah disyariatkan solat 50 waktu, maka Musa bertanya kepada Rasul, apa yang diperintahkan Allah untuk umatmu? Maka Nabi SAW mengatakan, Allah memerintahkan kepada umatku untuk melaksanakan solat 50 waktu. Maka Musa mengatakan, sebaiknya kau kembali kepada Allah, mintalah keringanan. Walaqad jarrabtu bani Israel falam yastati'u. Karena aku coba, ibadah-ibadah itu diberikan kepada bani Israel seperti yang diperintahkan Allah kepadamu, dan mereka tidak sanggup melakukannya. Apalagi umatmu yang lemah. Maka Nabi SAW naik lagi ringanan, kemudian diringankan 5 waktu. Tapi Nabi Musa mengatakan, umatmu pun tidak akan sanggup, karena aku sudah coba kepada Bani Israel, sebaiknya minta keringanan lagi. Akhirnya setiap naik diringankan 5, setiap naik diringankan 5, dari 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, sampai kemudian menjadi 5 waktu. Sebenarnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam sudah menyarankan ketika di angka 5 waktu pun, kata Nabi Musa, umatmu tidak akan sanggup, minta keringanan lagi. Tapi Nabi SAW mengatakan, istahyaitu Rabbi, aku sudah malu kepada Rabbku, sudah tidak apa-apa 5 waktu saja, karena 1 waktu disamakan dengan 10 waktu. Artinya kalau kita melaksanakan solat 5 waktu, maka sama dengan 50 waktu. Dari sini kita tahu bahwa ada hubung kait antara Nabi Musa dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga syariat kita. Makanya sebagian para ulama ketika membahas tentang ahsanul qasas dalam Al-Quran, kisah terbaik dalam Al-Quran itu apa? Sebagian ulama mengatakan kisah terbaik dalam Al-Quran itu adalah kisah Nabi Adam. Wajar karena Nabi Adam Abul Bashar, bapak kita.
Ada yang mengatakan bahwa kisah yang terbaik adalah Nabi Ibrahim, karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Setelah diutusnya Ibrahim, tidak ada satupun nabi kecuali nasabnya kepada Ibrahim. Ada yang mengatakan Nabi Yusuf, dan ada juga yang mengatakan Nabi Musa, disebabkan karena hampir di dalam Al-Quran kurang lebih sekitar 34 surat dalam Al-Quran itu mencantumkan kisah Musa. Dan tidak ada nabi sebanyak ini dalam Quran, hampir melewati semua surat kisah Nabi Musa itu dicantumkan. Sebab itulah para ulama mengatakan bahwa kisah Musa itu ahsan al-qasas, sebaik-baik kisah dalam Al-Quran. Taib. Kita masuk pada kisahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Quran mencatat penyebutan Sayyiduna Musa alaihi salam itu sebanyak 136 kali. Tentu tersebar di 34 surat dalam Al-Quran. Seperti Al-A'raf, Al-Qasas, Toha, Al-Baqarah, Yunus, Ghafir, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Ibrahim, Naml, Hud, Isra, dan begitu seterusnya. Sekitar 34 surat dalam Al-Quran tercantum nama Nabi Musa. Dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu diutus kepada umat terbaik dari seluruh umat-umat para nabi kecuali umat Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 47, Ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku karuniakan kepada kalian, dan aku telah lebihkan kalian dari umat-umat di atas semesta alam ini. Dari sini menunjukkan bahwa umat yang diutus Musa kepada mereka adalah umat terbaik. Maksudnya dari umat-umat para nabi sebelumnya dan juga setelahnya kecuali umat Islam. Kenapa umat Islam jauh lebih baik daripada umat Nabi Musa? Karena Allah yang mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Tapi kalau seandainya dibandingkan dengan umat-umat para nabi yang lainnya, maka umat Nabi Musa adalah umat terbaik. Karena Allah mengatakan wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga umat Nabi Musa adalah umat terbanyak. Tentu setelah umat Islam. Ini bandingannya dengan umat para nabi yang lainnya selain Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka umat Nabi Musa adalah umat terbanyak. Kecuali umat Islam. Lebih banyak lagi. Dan ini didasari dengan hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, atau dari Abdullah, hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari yang dicantumkan dari Al-Bukhari dalam sahihnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi diperlihatkan umat yang sangat banyak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadhanantu annahum ummati, kusangka itu umatku, katanya. Tapi kemudian dikatakan bukan itu, bukan umatmu, tetapi itu Musa dan kaumnya. Tapi ketika Nabi melihat ke tempat lain, rupanya ada umat yang jauh lebih banyak lagi. Maka dikatakan kepada Rasul, "Ah, yang itu umatmu. Yang lebih banyak lagi itu umatmu. Di antara mereka ada 70 ribu yang masuk sorga tanpa hisab dan adab." Kemudian Rasul menyebutkan sifat-sifatnya. Pertama, alladzina la yastarkun, tidak minta diruqyah. Wala yaqtaun, tidak menggunakan kai dalam pengobatan besi yang dibakar. Wala yatatayyarun, tidak tatayur, menganggap sial dan untung kepada sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan
orang-orang yang senantiasa menambatkan tawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau seandainya dibandingkan dengan umat-umat selain umat Islam, maka umat Musa adalah umat terbanyak dari seluruh umat-umat para nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masalahnya Nabi Musa itu banyak diuji melebihi nabi-nabi yang lainnya. Di mana umatnya yang paling banyak selain umat Islam itu berbagai macam tipikal. Jadi Musa dihadapkan kepada orang itu dengan berbagai macam tipikal, kemudian juga berbagai macam pemahaman, kemudian keras kepala mereka. Bani Israel sampai-sampai disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain, ya Rasul itu kan membagi-bagikan harta ghanimah ke sebagian orang-orang pembesar Quraisy yang baru masuk Islam. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan kepada Aqra ibn Habis 100 ekor unta. Kemudian Uyainah 100 ekor unta, Abi Sufyan 100 ekor unta, dan banyak lagi para pembesar Quraisy yang baru masuk Islam itu mendapatkan ghanimah banyak. Adalah seseorang kemudian nyeletuk dan mengatakan, tidak adil sekali Muhammad itu membagi-bagi ghanimah, katanya. Kok gitu caranya? Adalah seorang sahabat mendengar dan mengatakan, wallahi la ukhbirannan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau berani ngomong begitu? Nabi tidak adil, aku akan sampaikan ucapanmu kepada Nabi. Akhirnya Nabi mendengar dan mengatakan, faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Siapa lagi yang lebih adil? Kalau Allah dan Rasulnya Anda katakan tidak adil, katanya. Disitulah Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji Nabi Musa dan mengatakan, rahimallahu akhi Musa, laqad udhiya katsiran fasabara. Semoga Allah merahmati Nabi Musa, sungguh banyak ujiannya, tapi dia pun sabar. Berarti aku pun harus sabar seperti yang dialami Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena ujian Nabi Musa itu dari Bani Israel luar biasa, ikhwan. Bukan hanya menentang dakwahnya, kadang beriman, kadang kufur, minta mukjizat dan yang lain sebagainya, sampai membicarakan masalah privasi Nabi Musa. Seperti mamanya Bani Israel kan kebiasaan mereka mandi rame-rame di sungai, kayak orang desa lah zaman dulu kan. Nabi Musa tidak mau, karena Nabi Musa punya sifat malu, tidak mau rame-rame kalau mandi. Akhirnya umatnya Bani Israel menuduh Nabi Musa itu punya penyakit. Masa tidak mau rame-rame mandi kok nyendiri? Kalau bukan punya penyakit, punya apa tuh? Akhirnya Musa pun kecil hati lah diomongin seperti itu oleh umatnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin membela Nabi Musa. Suatu hari Musa mandi, dia letakkan kainnya di atas batu, batunya pula lari. Batunya jalan. Kemudian batunya melewati Bani Israel, Nabi Musa ngejar-ngejar batu karena pakainya di atas batu itu. Kemudian Bani Israel melihat bagaimana tubuhnya Nabi Musa yang indah, yang kekar dan begitu seterusnya. Dari situlah Allah hendak mematahkan tuduhan Bani Israel kepada nabinya Musa alaihi salam. Sampai kepada masalah privasi gitu ya, mereka itu menguji nabinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Adapun Nabi Musa pertama diutus kepada Firaun, nanti kita akan jelaskan, seorang raja yang mengaku dirinya Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Naziat ayat 24, faqala ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Kemudian terulang dalam surah Al-Qasas 38, Fir'aun mengatakan, waqala fir'aunu ya ayyuhal mala' ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun pun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagi kalian selain aku. Jadi Musa diutus kepada raja yang mengaku Tuhan. Kemudian juga diutus kepada Bani Israel yang sangat degil dan keras kepala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Taib, dari mana kita mulai kisah Nabi Musa ini? Kisah Nabi Musa ini kita mulai dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Salah satu penggalan kisah Nabi Ibrahim itu,
Ibrahim ketika tidak sanggup berdakwah di Irak, maksudnya kepada Namrud dan orang-orang Babilon yang ada di Irak, maka Ibrahim pun hijrah meninggalkan Irak menuju Palestina. Karena ketika itu di Palestina sedang paceklik, susah ekonomi, maka Ibrahim kemudian mengadu nasib sampai akhirnya hijrah ke Mesir. Disinilah kisah Mesir dimulai. Ibrahim sampai di Mesir. Lama Ibrahim bersama istrinya di Mesir. Lah ketika itu Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim itu, karena Fir'aun itu kan istilah Raja Mesir, siapapun yang jadi Raja Mesir disebut Fir'aun. Jadi Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim itu punya kelainan. Kalau melihat ada wanita cantik dan dia sudah bersuami, maka suaminya akan dibunuh, istrinya diambil. Lah ketika itu kan tahu ini aturan seperti ini, makanya Sarah itu selalu menutupi wajahnya dan jarang keluar rumah. Tetapi Allah takdirkan suatu hari ada prajurit Fir'aun ini melihat wajahnya Sarah yang sangat cantik, dilaporkan pula kepada Fir'aun. Ketika itulah makanya Fir'aun mengutus pasukan untuk menangkap wanita itu. Dan kalau memang Ibrahim itu suaminya, bunuh. Ibrahim sudah tahu konsekuensinya, maka dia mengatakan Nabi Ibrahim kepada istrinya, nanti kalau seandainya engkau ditangkap oleh tentara raja, jangan kau katakan aku suami, tapi katakanlah aku ini saudaraku. Maksudnya Nabi Ibrahim hendak tauriah, maksudnya saudara seagama, karena ketika itu tidak ada yang muslim kecuali dia dan istrinya. Dan juga Nabi Lut yang sudah beriman kan ketika itu. Makanya kemudian Ibrahim berdoa, apa namanya, mengajarkan dusta tapi dalam bentuk tauriah. Ini pula penyebab Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Karena sebab ini. Kan ketika Ibrahim didatangi oleh manusia pada hari kiamat itu, Ibrahim mengatakan tidak bisa, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Nafsi-nafsi. Uruslah diri kalian. Kemudian Ibrahim berikan alasannya, karena aku pernah berdusta 3 kali. Inilah salah satu dustanya. Yang pertama, yang sebelumnya dilakukan ketika menghancurkan patung. Kemudian yang kedua ketika diajak bapaknya untuk hadir di pesta kerajaan. Kemudian yang ketiga di sini. Ibrahim ngomong sama istrinya, kalau ditangkap bilang saja kau saudaraku, jangan bilang aku suamimu. Akhirnya betul-betul ditangkap, gak peduli. Ditangkap, dibawa ke istana. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita sebuah syariat. Yang itu pula dilakukan Nabi. Kalau kita mendapatkan sebuah permasalahan, apa yang harus kita lakukan? Salat. Itu yang dilakukan Ibrahim, salat. Makanya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hajabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasul itu kalau dia menghadapi perkara yang sulit keluar dari situ, maka Rasul akan segera salat. Itu yang dilakukan Ibrahim, hanya bisa salat. Cemana dia mau menolong istrinya, dia hidup sendiri di situ. Akhirnya kemudian Sarah pun dibawa ke istana dan hampir dijamahnya. Tapi kemudian Sarah berdoa kepada Allah, akhirnya Allah pun melindunginya. Kemudian Raja Fir'aun pun melepaskannya dengan memberikan hadiah seorang budak namanya Hajar. Kemudian setelah selamat, tidak diapa-apain Raja, karena Raja ketakutan ketika Sarah berdoa kepada Allah, tiba-tiba Raja ini setruk. Kemudian minta diobati kepada Sarah, didoakan akhirnya sembuh. Sebab itulah ketakutan Raja. Bahkan dimarahi prajuritnya tuh, dan mengatakan, kalian ini gimana? Aku suruh kalian mendatangkan seorang wanita dari manusia, kalian datangkan pula wanita dari jin, katanya. Akhirnya suruh dilepas, ya kan? Dan diberikan hadiah, Hajar. Lah sebelum Ibrahim meninggalkan Mesir inilah Ibrahim berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memusnahkan kerajaan Fir'aun ini sampai ke akar-akarnya dari keturunannya. Ini doanya Ibrahim.
karena sudah melecehkan keluarganya, merobek kehormatannya. Makanya Ibrahim berdoa seperti itu sebelum meninggalkan Mesir. Dia meminta kepada Allah, ya Rab, tolong hancurkan Fir'aun ini, ambil kekuasaannya dari anak turunanku. Lah perkataan Ibrahim, doa Ibrahim ini kemudian ternukilah kepada keturunannya. Bahwa Ibrahim berdoa bahwa Mesir akan jatuh ke anak keturunannya, terus dari generasi ke generasi dibicarakan di doanya Nabi Ibrahim, sampai ketika era Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ma'ruf kisahnya sudah saya kisahkan. Intinya bahwa Nabi Yusuf sampai di Mesir gara-gara dimasukkan ke sumur oleh 10 saudaranya, kemudian dibawa pedagang, kemudian dibesarkan di istana Al-Aziz, sampai akhirnya dia pun difitnah masuk penjara, berakhir akhirnya dikeluarkan dari penjara dan diangkat menjadi perdana menteri oleh sang raja Fir'aun di zaman Nabi Yusuf itu. Jadi Fir'aunnya yang baik di zaman Nabi Yusuf itu, dia dekati Nabi Yusuf, bahkan diberikan kedudukan, bahkan Nabi Yusuf memboyong seluruh keluarganya yang kelak cikal bakal Bani Israel ke Mesir. Ada orang menyangka bahwa jangan-jangan doa Nabi Ibrahim itu adalah sudah terjadi kepada Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf kan turunan Ibrahim. Tetapi orang-orang mengatakan tidak, karena Fir'aun tidak jatuh di zaman Nabi Yusuf. Kan tidak jatuh dia, justru bekerja sama dengan Nabi Yusuf. Sehingga orang-orang mengatakan bukan Nabi Yusuf sebagai bentuk istijabah Allah kepada doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Lah barulah ketika di zaman Nabi Musa. Ini kisah ini masih terus ternukilkan di zaman Nabi Musa itu, bahwa ada turunan Ibrahim yang akan mencaplok kerajaan Fir'aun. Dan di zaman Nabi Musa Fir'aunnya sudah lain lagi. Ada yang mengatakan namanya Fir'aun di zaman Nabi Musa adalah Al-Walid ibn Musa. Tapi ada yang mengatakan yang masyhur namanya Ramses. Tapi bukan Ramses yang pertama, Ramses yang kedua, atau disebut dengan Ramses Akbar. Itulah Fir'aun di zaman Nabi Musa. Lah Fir'aun di zaman Nabi Musa ini bengis orangnya, jahat sekali. Jadi suatu malam Fir'aun ini bermimpi, sebagaimana dinukilkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi mimpi Fir'aun ini berulang-ulang mimpinya aneh. Kenapa? Karena dalam mimpinya itu tiba-tiba ada api yang sangat besar berasal dari Palestina. Masalahnya kan Palestina dengan Mesir kan dekat, hanya dipisahkan dengan jalur Gaza. Ya, jalur Gaza itu kan pemisah antara Mesir dan Palestina. Ya. Jadi ada api dari Palestina itu mengarah ke Mesir, kemudian membakar seluruh kaum Kibti sampai membakar istana Fir'aun. Tetapi anehnya perkampungan Bani Israel tidak dilahap api. Dan ini mimpi sehingga akhirnya Fir'aun ini merasa aneh mimpinya. Dikumpulkanlah tukang-tukang sihir, para peramal-peramal, para pentakbir mimpi dikumpulkan, dikisahkan mimpinya sama Fir'aun ini. Lah akhirnya kemudian adalah para pentakbir mimpi itu, para kuhan, para dukun dan yang semacamnya, penasihat spiritual, mengatakan bahwa kami, bukankah kita sering mendengar tentang kisah dari bapak dan moyang kami, bahwa ada satu doa yang selalu dibicarakan Bani Israel, bahwa nanti suatu ketika bahwa Fir'aun, maksudnya istilah Raja Mesir, akan dikuasai oleh mereka. Kata Fir'aun, oh boleh juga, kayaknya cocok dengan mimpiku nih. Jadi apa yang dibicarakan dari generasi ke generasi itu dicocokkan dengan mimpinya Fir'aun tuh. Fir'aun mengatakan, jangan-jangan ini maksudnya. Apa yang dibicarakan Bani Israel tentang doanya Nabi Ibrahim dengan mimpiku nih, kayaknya ada kecocokan nih. Dari situlah Fir'aun akhirnya membuat muktamar, mengumpulkan para pembesar, kemudian diputuskan bunuh setiap bayi-bayi laki-laki dari Bani Israel. Sejak itulah Fir'aun menjadi bengis. Yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum.
di mana Fir'aun akhirnya memerintahkan untuk menyembelih anak laki-laki dari anak laki-laki setiap wanita Bani Israel dan membiarkan anak-anak perempuan mereka. Kemudian mulailah terjadi pembunuhan setiap hari itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, tentu kaum Kibti senang mereka dengan apa yang diputuskan Fir'aun. Kenapa? Karena sebelum Fir'aun ini jadi raja, dinobatkan menjadi raja, ya kan? Antara Bani Israel di Mesir itu kan terjadi ada dua kabilah. Satu kabilah Bani Israel, turunan Nabi Allah Ya'qub alaihi salam, yang sudah turun-menurun dan akhirnya membesar dan banyak jumlahnya di Mesir itu. Yang kedua kaum Kibti, kaum Akban, kaumnya Fir'aun. Jadi selalu perang nih antara Bani Israel dengan kaum Akbat ini, selalu perang. Tetapi Allah takdirkan kaum Akbat atau kaum Kibti itu mampu mengalahkan Bani Israel, sehingga mereka kemudian diperbudak oleh kaum Akbat ini. Lah ketika kemudian Fir'aun dinobatkan menjadi raja Mesir, Fir'aun ini mulailah makin ganas. Sudah mereka diperbudak oleh kaum Akbat, ditambah-tambah Fir'aun kemudian memfatwakan untuk membunuh setiap bayi Bani Israel. Lengkaplah penderitaan Bani Israel. Subhanallah, ya. Entah berapa tahun, Al-Quran tidak menyebutkan tahunnya. Mereka diperbudak, mereka disiksa, dibantai anak laki-lakinya. Yang jelas bahwa tidak disebutkan berapa tahunnya. Ketika kemudian yang anak laki-laki sudah enggak ada, anak perempuan makin banyak di mana-mana dan membesar, sementara yang laki-laki orang tuanya sudah pada kakek-kakek, sudah tua-tua, sudah tidak bisa bekerja, mulai mikirlah kaum Kibti ini. Lihat Bani Israel yang suka bekerja sudah tua-tua, yang anak perempuan makin besar, anak laki-laki pula tak ada yang bujang-bujang. Lalu siapa yang akan kita gunakan untuk bekerja membangun Mesir ini? Karena kan budak-budak Bani Israel itulah yang kemudian dipaksa oleh kaum Kibti bekerja, membangun jalan, membangun istana, membangun gedung, membangun macam-macam gitu. Nah kalau yang tua-tuanya kemudian mati, tidak mungkinlah perempuan-perempuan itu bekerja seperti laki-laki. Akhirnya kemudian diputuskan bagaimana kalau aturan pembunuhan bayi laki-laki itu dirubah. Dengan cara apa? Kita bunuh satu tahun, kita biarkan satu tahun. Tahun ini nih, ya, 2024 bunuh, 2025 biarkan, 2026 bunuh, begitu. Ya, dibuat selang-seling setahun. Lah Allah takdirkan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di tahun yang tidak ada pembunuhan, di sini lahir seorang bakal seorang nabi. Namanya Harun alaihi salam, lahir di sini. Selamat dia. Enggak ada pembunuh. Kan itu. Tetapi kemudian setelah Harun lahir, qadarullah kemudian ibunya hamil lagi. Ketika kemudian membesar, rupanya melahirkan di tahun ketika terjadi pembantaian. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun Fir'aun kan menghadiahi setiap para prajurit yang bisa membantai laki-laki Bani Israel. Jadi mereka sudah punya data tuh. Mana wanita hamil, mana wanita yang tidak hamil, wanitanya sekian bulan hamil, itu dipantau tuh. Karena sudah bertahun-tahun kan itu. Jadi tahu kalau umpamanya ada yang hamil itu. Dan kalau seandainya anak laki-laki ya Bani Israel pasrah saja, sudah pasti mati nih. Tapi Allah Subhanahu wa taala hendak melindungi bayinya Nabi Musa alaihi salam. Jadi ketika sudah waktu lahir, maka Ummu Musa pun berusaha sembunyi. Kemudian melahirkan. Akhirnya kemudian suaminya merasa sayang dengan Musa. Ibunya juga sama. Ya. Dari sini mereka bingung. Bingungnya kenapa? Kalau seandainya ini sampai ketahuan, ini bahaya. Bukan hanya bayinya saja bahaya, orang tuanya pun bahaya. Karena melindungi orang yang harus dibunuh masalahnya. Akhirnya ketika ibunya Nabi Musa tidur tengah malam, disitulah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada ibunya. Bukan wahyu di sini maksudnya seperti wahyu diangkatnya jadi nabi, tidak.
ya, hanya mengilhamkan kepada ibunya, dan itu disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 7-8, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Subhanallah. Ayat ini ada dua perintah, dua larangan, dua kabar gembira. Ayat ini ada dua perintah, dua larangan, dua kabar gembira. Perhatikan, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa, an ardi'ihi, susuilah dia. Ini satu perintah, an ardi'ihi, susui dia, kata Allah. Kemudian fa idza khifti, kalau engkau takut alaihi kepadanya, fa alqihi, hanyutkan dia. Ini dua perintah, susui, hanyutkan. Kemudian ada dua larangan, fa'alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. Adapun larangan, wala takhafi, jangan kau takut, wala tahzani, jangan kau bersedih. Dua larangan. Kemudian dua kabar gembira, inna radduhu ilaih, kata Allah, tenang saja, nanti anak ini akan kembali kepadamu. Seandainya anak ini hilang, nanti anak ini akan kembali kepadamu. Kabar gembira pertama. Kabar gembira kedua, waja'iluhu minal mursalin, dan Allah akan jadikan dia dari kalangan para rasul. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya ibunya Nabi Musa. Lah dari situlah kemudian setelah dapat ilham itulah dalam mimpi, dia pun mencari tukang mebel, bahasa kitanya najah. Tukang mebel, ikhwan, kalau buru-buru buat, tentu asal-asalanlah buat kotak itu. Lain kalau tunggulah satu minggu biar cantik, enggak mau. Hari ini harus jadi. Apapun yang tergesa-gesa itu pasti enggak bagus, kan gitu. Seperti buat kotak, boleh jadi kalau asal-asalan buat, mungkin ada yang bocor lah. Masuk air sana, masuk air sini, bisa mati Nabi Musa tuh letakkan di kotak kayak gitu. Tapi Allah hendak melindungi Nabi Musa. Allah yang melindungi. Walaupun secara logika kotak itu akan bukan hanyut tetapi tenggelam, tapi Allah yang membuat tidak ada air masuk ke dalam kotak. Akhirnya setelah dapat kotak, dimasukkan pula Musa di atas, di dalam kotak itu. Kemudian dihanyutkan di sungai Nil, tetapi menggunakan tali. Jadi kalau di siang hari takut ada prajurit mantau berjaga-jaga, kemudian keliling-keliling di desa Bani Israel, ketahuan nanti ada kotak di tepi sungai, ini bahaya kan. Akhirnya kalau siang-siang dihanyutkan tuh, biar dia ke tengah, tapi tetap dikasih tali. Kalau di malam hari, ini kan tidak mungkin, namanya bayi manusia pasti harus makan juga, nyusu juga. Maka malam-malam butalah ibunya Nabi Musa datang menariknya, disusuinya. Begitu setiap hari, kalau malam disusui, kalau siang dihanyutkan kembali. Sampai satu hari ketika uminya Nabi Musa ini sedang menyusui tengah malam, tiba-tiba datang prajurit nih, kagetnya. Jadi tidak sempat kemudian dia mengikat itu kotak itu, main lepas saja seolah-olah, namanya panik ya, karena ada prajurit, disangka ada prajurit itu akan mengambilnya, jadi main hanyutkan saja, lupa kalau tidak ditali. Sebab itulah kotaknya hanyut akhirnya. Hanyut, rupanya sampai pula ke istana Fir'aun itu. Siapa yang berkehendak? Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bertahun-tahun tak berantah tahunnya itu, Fir'aun itu membunuh bayi juga, laki-laki. Sekarang bayi itu dihantarkan yang dimimpikan langsung ke istananya. Siapa yang menghantarkan coba? Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini dikhawatirkan Fir'aun bahwa akan lahir Bani Israel yang akan menguasainya, rupanya bayi itu datang sendiri ke istananya.
besar di istananya, dikasih makan di istana, dikasih minum di istana, dikasih pendidikan di istana, dia pula yang akan menumpangkan istana. Coba ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyutradarai semua ini? Coba, Allah semua yang berkehendak. Ketika kemudian dari kejauhan ada kota itu, maka sama para penjaga-penjaga Ratu Asiyah bintu Muzahim, nama istri daripada Fir'aun ini, ada kota, masuk ke taman istana. Akhirnya mereka pun melihat kotak itu rupanya hanyut ke mana, ke pinggir-pinggir. Mereka tidak mengambil, tidak berani mengambil. Kemudian kotak itu nyandar di pohon. Jadi pinggir istana itu ada pohon besar, kotaknya itu nyandar di pohon, tidak ada yang berani nyentuh. Kemudian dilaporkanlah mungkin sama dayang-dayang ini kepada Ratu Asiyah bintu Muzahim bahwa ada kotak di situ. Disinilah terjadi penamaan Nabi Musa. Kenapa Musa disebut Musa? Musa, mu itu air, sa itu syajarah, pohon. Karena kotak itu ditemukan di samping pohon. Jadi itu dari dua nama, mu, moya dalam bahasa Arab itu. Makanya di Batam itu ada PT Moya. Itu air, artinya moya itu bahasa Arab itu. Ya. Moya itu air dari mu, ya. Mu itu air, sa, mu, sa. Sa, ya. Bagi orang-orang bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab ya, itu sa itu dalam bahasa Arabnya syajarah. Mu itu dalam bahasa Ibrani, kalau di bahasa Arab kan itu ma. Jadi air dan pohon. Ya, karena kotak itu ditemukan di pinggir pohon, maka orang-orang menyebutnya Musa, Musa, Musa gitu ya. Ada kotak di pinggir pohon, ada kotak di pinggir pohon gitu. Maka sejak itulah Musa disebut Musa karena kotaknya itu didapati di pinggir apa pohon dekat air itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya ketika kemudian pertama yang mendapati adalah istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim, minta kotak itu diangkat. Subhanallah, ketika dibuka rupanya bayi. Ada yang mengatakan Asiyah bintu Muzahim itu mandul, tidak punya anak. Dan wanita yang cantik, dan Fir'aun sangat cinta dengan istrinya Asiyah bintu Muzahim. Ada yang mengatakan bahwa dia banyak anak, tapi semua perempuan, tidak punya anak laki-laki. Sehingga ketika melihat anak laki-laki, Allah masukkan perasaan cinta kepada Asia sehingga langsung dipeluknya. Ketika diberitahu sama Fir'aun, maka Fir'aun langsung mengarah ke mimpinya, uktuluh, bunuh bayi ini, bunuh bayi ini. Maka akhirnya kemudian dibela oleh istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim, dan mengatakan waqalati imra'atu fir'auna qurrat 'ainin li walak la taqtulu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Dan berkatalah istri Fir'aun, jangan, boleh jadi anak ini penyujuk mata hatiku dan mata hatimu. Janganlah kamu bunuh dia, mudah-mudahan kelak dia akan bermanfaat bagi kita, atau kita dapat mengangkatnya sebagai anak. Sedangkan mereka, maksudnya Fir'aun dan bala tentaranya, mereka tidak menyadari bahwa anak itulah yang akan menumbangkan kekuasaannya. Ketika Fir'aun mengatakan, apa namanya, mendengar istrinya mengatakan qurratu ainin walak, mudah-mudahan anak ini menjadi penyejuk dan matamu, kata Fir'aun, oh enggak, matamu saja, katanya. Bagiku tidak ada penyejuk mata. Nah, bolehlah penyejuk matamu, tapi tidak mataku, katanya. Kata para ulama, lau qala Fir'aunu na'am. Kalau seandainya Fir'aun mengatakan ya, saat istrinya mengatakan seperti itu, mudah-mudahan bayi ini menjadi penyejuk mataku dan matamu, kata Fir'aun, ya. Kalau Fir'aun sampai mengatakan ya, na'am, la amana bi Musa wa la kana qurratu ainin lahu, tentu Fir'aun tidak akan membangkang kepada Nabi Musa, pasti dia akan beriman dan akan menjadi pengikut Nabi Musa, dan Musa menjadi penyujuk mata Fir'aun. Tapi Fir'aun mengatakan la, tidak, sebab tidaklah terkadang al-qadha ataupun qadar mukallafun bil kalam,
Terkadang takdir Allah itu ada keterkaitan dengan ucapan manusia. Ya, makanya hati-hati kalau ngomong. Makanya di orang-orang awam tuh ada istilah kadang-kadang ngomong itu bagian daripada doa katanya. Makanya hati-hati kalau bicara itu bisa jadi doa gitu ya. Ini buktinya Fir'aun nih. Kadang ada betulnya juga ucapan orang-orang di luar sana kan. Hati-hati kalau ngomong, kadang-kadang ngomong itu jadi doa. Nah, buktinya nih Fir'aun. Ketika dia mengatakan la, tidak cukup penyejuk matamu saja bukan aku, maka selama itu Fir'aun menjadi musuh Nabi Musa dan mati su'ul khatimah. Tidak menjadi penyejuk bagi Musa apa namanya Fir'aun sama sekali, tapi justru bagi istrinya ya. Karena dia mengatakan seperti itu, maka Asiyah menjadi manusia atau wanita terbaik dunia dari satu dari empat wanita yang ada di dunia. Pertama dia Asiyah bintu Muzahim, yang kedua Maryam bintu Imran, yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, yang keempat Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan Imam Mujahid, kamu la minar rijali katsirun wa lam yakmul minan nisa illa arba'ah. Laki-laki sempurna banyak, tapi wanita sempurna cuma empat. Satu Asiyah istri Fir'aun, yang kedua ibunda Isa Maryam bintu Imran, yang ketiga istri Nabi Khadijah bintu Khuwailid, dan yang keempat putri Nabi Fatimah bintu Rasulullah SAW, dan yang kelimanya Aisyah Ummul Mukminin. Kata Rasulullah, perbedaan Aisyah dengan wanita-wanita yang lain seperti makanan tharid di antara seluruh makanan-makanan biasa. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Singkat cerita, akhirnya Fir'aun tidak jadi membunuh karena melihat istrinya sayang. Nah, inilah tipe-tipe suami takut istri. Jadi apa-apa Fir'aun aja takut sama istri. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dibawalah ke istana. Ya namanya anak itu kan perlu nyusu ikhwan. Asiyah tidak punya bayi kan tidak ada air susunya di tetenya. Sementara dayang-dayang istana pun subhanallah takdirkan tidak ada yang susunya mau diminum oleh Musa kecil ini. Akhirnya disembarakanlah. Disembarakan siapa yang air susunya mau diminum oleh Nabi Musa ini, Musa kecil, maka dia akan mendapatkan gaji sekian dan sekian. Sampailah berita ini ke rumah siapa? Ibunya Nabi Musa yang kehilangan kotak itu. Akhirnya kemudian berkatalah ibunya Nabi Musa ini ke saudaranya. Dia punya saudara namanya Hanna. Ya, ya Hanna, cobalah kau cari tahu tentang bayi yang disembarakan di istana Fir'aun itu. Allah katakan dalam surah Al-Qasas ayat 11, wa qalat li ukhtihi kussihi fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'ur. Dan berkatalah ibunya Musa kepada saudaranya Musa yang perempuan, jadi Musa itu punya saudara perempuan, saudarinya yang sudah agak besar. Kata ibunya, ikutilah dia, carilah kabarnya. Coba kok cari-cari kabar itu, apakah itu Musa? Ya. Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Ketika kemudian wanita-wanita ditolak, datanglah kemudian saudarinya Nabi Musa ini masih kecil belasan tahun ke istana, menawarkan bahwa boleh jadi ibuku dia bisa menyusui dan boleh jadi dia akan mau susu ibuku, katanya. Prajurit heran, kok dia kok ngomong begitu? Jangan-jangan kau tahu itu bayi siapa? Hal itu ya. Karena dia mengatakan bahwa pasti susu ibuku mau diminum dia. Jadi para prajurit ini curiga, kamu siapa kamu kan begitu ya? Jangan-jangan kau tahu ini bayi mana ini? Jangan-jangan bayi-bayi Bani Israel ini? Tetapi Hanna ini cerdas, dia mengatakan, tidak. Kami ini orang miskin. Ibuku orang miskin. Dia hanya ingin mengambil upah dari musuhi saja. Saya tidak tahu bayi itu bayi siapa, katanya kan. Akhirnya kecerdasan Hanna tidak curiga. Sadaqti, kau benar. Dari situ, kalau gitu panggil ibumu kemari. Katanya. Subhanallah. Persis seperti yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Ya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna raduhu ilaiki, kami akan kembalikan dia Musa kepadamu kan. Akhirnya diundanglah ibunya Nabi Musa. Orang gak tahu kalau itu ibunya.
Subhanallah, langsung mau, namanya ibunya secara fitrah ya memang tahu itu ibunya, langsung menyusui. Akhirnya ketika melihat betul-betul mau Muzaini, Asia bintu Muzahim ngomong sama ibunya Nabi Musa, sebaiknya kau tinggal di istana, susui anak angkatku, jangan kau mau apa saja kami beri. Tapi menolaklah Muzahim, mengatakan tidak, kalau saya harus tinggal di istana katanya. Kenapa? Aku punya suami. Ya enggak mungkin aku tinggal di istana. Kalau kau mau, silakan. Ku ambil bayi ini, ku susui sampai 2 tahun di rumahku. Kalau kau tak mau, ya sudah, saya juga enggak mau katanya. Karena kemudian saking sayangnya Asia bintu Muzaim, kalau gitu ya sudahlah, bawa saja Musa ke rumahmu. Biar saya entah seminggu sekali, sebulan sekali saya nengok ke sana katanya. Sejak itulah Musa kembali ke rumahnya. Ketika Musa kemudian sudah besar gitu ya, dia pun sudah kenal siapa saudaranya Harun gitu ya. Sejak kecil-kecil sudah bermain. Ya, tetapi kan zahirnya orang-orang memandang Harun ini adalah anak Bani Israel, Musa ini anak angkatnya Firaun, orang-orang Kipti, itu zahirnya kan begitu. Walaupun hakikatnya kakak beradik. Orang taunya Musa ini adalah kaum Kipti. Karena apa? Anak angkat raja, anak angkat Firaun kan. Akhirnya rumah yang miskin tadi menjadi kaya. Kenapa? Dapat gaji. Jadi nyusui anak sendiri dapat gaji dari kerajaan. Akhirnya dengan lahirnya Nabi Musa dapat berkah tersendiri kepada keluarganya. Lambat laun dia pula yang paling kaya di kampung itu. Digaji sama Firaun. Sampai Musa besar. Ketika meninggal remaja barulah kemudian pindah ke istana Firaun. Disitulah kemudian dapat pendidikan yang luar biasa. Ada yang mengatakan usianya sampai 40 tahun di istana Firaun. Sampai ketika 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus dia menjadi nabi dan rasul. Masalahnya, ada yang mengatakan bahwa ketika Musa sudah besar, sudah dewasa, sudah anak muda tuh, ada kasus. Ya. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian berjalan-jalan ke gang-gang kota Madinah, sudah jadi anak raja kan, anak angkat. Dia anak satu-satunya laki-laki. Firaun dah punya anak laki-laki. Semua anak perempuan. Jadi disayanglah. Sebenarnya Firaun itu sudah dua kali akan membunuh Nabi Musa ketika kecil. Pertama ketika mendapatkan di kotak. Yang kedua sebenarnya setelah Nabi Musa kecil itu dihantar, setelah disusui sama ibunya, dihantar ke istana. Ya masih berapa umurnya ya? Entah 3-4 tahun gitu. Sama Firaun itu namanya bapak angkat. Ya masih adalah sayang dengan anak angkat tuh, digendong, diangkat ke atas, diangkat ke bawah. Pas diangkat ke bawah nih, entah kenapa kemudian tangannya Nabi Musa ini menjambak janggut Firaun, kemudian copot 5 helai. Ini kok bayi kok bisa keras gini kayak orang dewasa nih, jambak janggut ini kan. Sampai hampir tersungkur Firaun itu, bahkan helaian janggutnya sampai rontok. Ingat ikhwan, Firaun kapan? Masa janggutnya bisa rontok Tuhan, kan itu ya? Sempat kelihatan orang-orang kan malu karena dia ngaku Tuhan masalahnya. Masa Tuhan dijambak anak bayi tersungkur nih, ini Tuhan apa ini kan itu ya? Makanya Firaun langsung instingnya, jangan-jangan anak ini nih yang dimimpikan akan menumbangkan kekuasaanku. Uktulu, bunuh dia katanya. Ketika hampir mau disembelih, datang lagi Asia. Menolong dia dan mengatakan, wahai suamiku, dia itu tidak berakal katanya. Kalau kau tidak percaya, uji dia. Baik kata Firaun, saya akan uji dia. Datangkan kurma, datangkan bara api, arang yang dibakar itu ditaruh, ya lagi berasap gitu ya. Kemudian satu ditaruh kurma. Ah, biarkan bayi ini memilih mana tuh. Kalau dia memilih kurma berarti berakal, bunuh dia. Kalau dia malah makan bara api, ya enggak, memang enggak berakal. Ya namanya bayi. Hampir-hampir dia menuju kurma, Jibril diutus oleh Allah kemudian memalingkan Musa jangan mengambil tamar. Tapi diambilnya jamroh bara api. Namanya anak-anak ngambil bara api dimakan coba. Akhirnya namanya anak-anak kan, menjeritlah dia. Panas, lukalah lidahnya. Sejak itulah terjadi kepelatan Nabi Musa. Dan itu disyaratkan dalam doa yang ma'ruf, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Makanya Musa selalu berdoa seperti ini setiap mau berdakwah. Wahlul uqda, ya Allah lepaskanlah ikatan di lidahku ini supaya orang paham dengan bahasaku, karena Musa pelat, enggak ngomongnya enggak fasih. Ya, salah satu
sebab kenapa Musa tidak fase, inilah gara-gara makan jamroh ini. Dimakannya, ya gimana lah gak rusak lidahnya, makan api. Ya masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Jadi ini kedua kalinya Fir'aun akan membunuh Nabi Musa. Taib, kembali ke cerita setelah Musa besar, Musa ini jalan-jalan. Dan itu disebutkan di dalam surah Al-Qasas ayat 15. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflati min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hadha min syi'atihi wa hadha min adwi fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhina min adwi fawaqazahu Musa faqadha alayhi qala hadha min amali syaitan innahu aduwwun mudhillun mubin. Musa pun masuk ke kota ketika penduduknya sedang lengah, ia pun mendapati ada dua orang laki-laki yang sedang berkelahi. Yang satu dari Bani Israel, yang satu dari kabilah Fir'aun kaum Kibti. Jadi ada dua pemuda kelahi. Musa lewat di situ. Ya. Tiba-tiba nih anak muda dari Bani Israel ini memanggil-manggil Musa minta tolong. Tolong wahai Musa, tolong. Ya. Kemudian Musa pun melihat bahwa kebenaran ada di pihak anak muda Bani Israel dan kebatilan ada di pihak kaum Kibti, kaumnya Fir'aun. Akhirnya Musa berusaha melerai, tetapi kaum Kibti ini, anak muda dari kaum Kibti ini tidak terima. Akhirnya berkelahi dengan Musa. Ketika mau nonjok ditangkis sama Nabi Musa, kemudian tersungkur mati pula anak itu. Ya. Akhirnya yang Bani Israel langsung lari. Musa pun ikut lari. Ditinggalkan orang itu. Namanya ada orang mati di mana-mana pun sampai hari ini pasti akan datang manusia dari mana-mana kan. Ini ada jasad siapa? Ini siapa yang membunuhnya? Kumpul nih Bani Israel lari, Musa pun lari. Jasad dibiarkan. Orang datang dari mana-mana, siapa pembunuhnya ini? Karena ketika itu hukuman Mesir siapa yang dibunuh dibunuh, kisas. Kalau dia membunuh dibunuh. Makanya Musa ketakutanlah. Dan Musa pun sebenarnya tidak sadar membunuhnya. Makanya kemudian dia mengatakan ini termasuk amal setan. Aku tidak sengaja membunuhnya, aku hanya menangkisnya. Tiba-tiba dia mati. Ya. Maka Musa pun berdoa kepada Allah, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itulah ampunilah aku. Maka Allah pun mengampuni Musa, sesungguhnya dia Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika itu kasusnya tertutup. Tidak tahu siapa pembunuhnya. Karena anak muda Bani Israel lari, tidak ada yang tahu. Musa pun lari. Masalahnya, setelah beberapa waktu, kasus ini masih ngambang. Masih dicari siapa pembunuhnya. Rupanya Nabi Musa alaihi salatu wasallam berjumpa lagi dengan anak muda Bani Israel yang ditolongnya kemarin itu. Sedang kelahi lagi sama kaum Kibti. Memang tukang kelahi anak muda ini. Jadi Musa ini melihat kok dia lagi yang bermasalah. Kemudian sekarang yang minta tolong bukan dari Bani Israel. Yang minta tolong ini dari kaum Kibti. Wahai Musa, kenapa kau diam saja, tolong aku, katanya. Yang Kibti ini ketakutan. Padahal Musa mendekat ingin mendamaikan. Tapi anak muda dari Bani Israel ini sudah ketakutan. Musa datang seolah-olah apa? Kemarin saya minta bantuan dia, aku ditolong. Sampai dia mati. Jangan-jangan sekarang dia akan bunuh aku, katanya. Dia berteriak dan mengatakan kepada orang-orang, sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 19-nya, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqab fa idzal ladhi istansarahu bil amsi yastasrikhuhu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin falamma an arada an yabtisha bil ladhi huwa aduwwun lahum qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslimin. Karena itulah jadilah Musa di kota itu merasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir akibat perbuatannya. Maka tiba-tiba orang yang meminta tolong kemarin berteriak meminta pertolongan kembali kepadanya. Musa berkata kepadanya, sungguh kamu benar-benar orang yang sesat. Maka tatkala Musa hendak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh keduanya, Musa pun berkata, musuhnya berkata, hei Musa, apakah kamu akan bermaksud hendak membunuhku sebagaimana kamu kemarin telah membunuh orang lain?
Kamu tidak bermaksud melainkan hendak berbuat kesewenang-wenangan di negeri ini, dan tidaklah kamu hendak mengadakan perdamaian. Jadi ketika orang yang sudah ditolong malah berteriak, Musa, apa kau sekarang akan membunuhku setelah kau membunuh kemarin, katanya. Ini jadi Kibti ini, anak muda Kibti ini tahu siapa pembunuhnya kan jadinya kan. Padahal kan lagi dicari-cari sama polisi nih. Akhirnya dia pun lari, kemudian datang ke istana melaporkan bahwa yang membunuh itu Musa. Sejak itulah Musa ketakutan luar biasa, manusiawi. Sekarang sudah dibongkar nih, ya, kasusnya. Maka Fir'aun mengatakan, uktuluh, bunuh dia. Berarti Fir'aun 3 kali mau membunuh Musa tuh, ya kan? Pertama ketika nemu kotak, bunuh, nggak jadi, ya. Yang kedua ketika jambak janggutnya, bunuh, nggak jadi. Ini yang ketiga nggak bisa nih, bunuh. Apalagi alasan Nabi Musa, kan gitu ya. Makanya ketika kemudian mereka rapat, para pembesar-pembesar itu rapat, maka adalah orang istana yang bijak, yang baik, dan suka dengan Nabi Musa gitu. Dikatakan dalam Al-Quran, waja'a rajulun min aqsal madinati yas'ah, datanglah seorang laki-laki dari ujung kota dengan tergesa-gesa menemui dan mencari Nabi Musa. Ketika sudah ketemu Nabi Musa, orang ini mengatakan, ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaktuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Hei Musa, para pejabat istana sudah rapat, mereka sepakat akan membunuhmu, sebaiknya kau lari dari Mesir. Akhirnya Musa manusia tidak sempat ada persiapan, dia langsung kelah. Makanya Allah mengatakan, fakharaja minha khaifan yatarakab, maka keluarlah Musa dari kota itu dengan penuh rasa takut dan berdoa kepada Allah, qala rabbina jini minal qawmi zalimin, ya Allah selamatkan aku dari orang-orang zalim. Maka Musa pun mulai melakukan perkelanaan, mulai hijrah. Kemana? Ke arah Madian. Ya. Maka berangkatlah Musa ke arah Madian. Mesir ke Madian ini cukup jauh, sudah enggak ada arah lagi Musa. Karena mereka, dia takut akan ditangkap dan dibunuh. Sampai ketika sampai di arah Madian, udah kelelahan, capek, belum makan, namanya orang jalan kaki. Tiba-tiba dia melihat kok ada antrian orang ngambil air. Ada apa ini? Orang ngantri bawa ember ngambil air dari sumur itu. Iya. Rupanya paling di belakang itu ada 2 wanita ikut ngantri di belakang. Dia tidak mau bersama laki-laki, agak jauh. Akhirnya Musa alaihi salatu wassalam melihat, kasihan. Ini enggak imbang nih, yang antri laki-laki, ini perempuan berdua. Langsung dia bergegas, insting menolongnya langsung ada. Langsung kemudian dia minta kepada wanita itu bejananya dan disuruh wanita itu menyingkir, dia yang kemudian ngantri. Sampai akhirnya kemudian giliran dia, diambil air itu. Akhirnya kemudian ketika sudah dapat air, dia datangi wanita itu, tetap mengatakan, biar saya hantar air ini ke rumahmu. Maka Musa pun berjalan di depan, kemudian 2 gadis itu berjalan di belakang sambil mengarahkan jalan. Ya. Akhirnya sampailah kemudian di sebuah rumah, dan rumah itu adalah milik seorang rajulun saleh, orang saleh dari bangsa Arab, namanya Syuaib. Ya, ingat di sini bukan Syuaib Nabi. Karena ada bahasa dari kisah-kisah ahli kitab Israiliyat mengatakan bahwa Syuaib di sini seorang nabi. Artinya Nabi Musa itu punya menantu, Syuaib punya menantu Nabi Musa, dua-duanya nabi, bukan. Syuaib di sini bukan nabi, tapi rajulun saleh, orang-orang saleh. Dan ini menunjukkan apa? Nabi Musa istrinya orang Arab. Ya, dia orang Mesir, Madian ini Arab. Sejak itulah Bani Israel, kenapa nanti kisahnya setelah kisah ini panjangnya berikutnya, kenapa Bani Israel itu tidak suka dengan Nabi Musa dan suka dengan Harun? Karena Harun itu murni hidup dari di zaman hidup dari lahir sampai meninggal di tengah-tengah Bani Israel. Bagi mereka Harun itu adalah Bani Israel. Tetapi mereka memandang Musa itu dari kecil tidak pernah bersama mereka. Walaupun dia bayi Bani Israel, tapi sejak kecil hidup di mana? Di sana Fir'aun bersama kaum Kibti kan? Kemudian setelah dia kabur ke Madian, hidup sama orang Arab lagi, nikah sama orang Arab lagi di Madian.
Sehingga ketika pulang dari Madian, barulah kemudian menjadi Nabi dan Rasul bagi Bani Israel. Sejak itulah Bani Israel kurang serak dengan Nabi Musa itu. Dan seraknya dengan Nabi, dari Nabi Harun. Makanya ketika kematian Nabi Harun yang janggal, mereka menuduh Musa itu yang membunuhnya. Ya, akhirnya kemudian Musa pun berdoa kepada Allah untuk jasad itu dihadapkan kepadanya, bahwa dia bukan pembunuhnya. Barulah kemudian Bani Israel percaya. Saking cintanya Bani Israel kepada Nabi Harun dan bencinya Bani Israel kepada Nabi Musa. Ya. Tapi masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, akhirnya ketika ketemu dengan Syuaib, kemudian anak perempuannya melihat bahwa anak muda ini punya akhlak yang bagus. Makanya berkatalah salah seorangnya, qalat ihdahuma ya abatista'jirhu inna khaira man istajartal qawiyul. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil untuk bekerja pada kita adalah pertama orang kuat, yang kedua amanah. Jadi kata anak gadis ini, jadikanlah pekerja kita. Apalagi dia musafir, butuh tempat tinggal, butuh makan. Dan dia pun orang baik, orang kuat, amanah. Akhirnya kemudian bapaknya menerima sebagai pekerja di tempat dia sebagai penggembala kambing. Sampai akhirnya ketika melihat akhlaknya Nabi Musa, amanahnya Nabi Musa, dan begitu seterusnya, tertariklah Syuaib ini kepada Nabi Musa dan menawarkan, inni uridu an unkihaka ihnab ihda ibnataya hataini ala antajurani thamaniyah hijaj. Berkatalah Syuaib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, tetapi syaratnya kau harus bekerja denganku 8 tahun lamanya. Kalau kau mau, silakan. Akhirnya Nabi Musa pun bekerja kepada Nabi Syuaib menjadi penggembala kambing setelah 8 tahun. Akhirnya dia menikah dengan salah satu putri Syuaib ini. Ada yang mengatakan Musa memiliki dua anak dari putri. Menetapkan 2 tahun jadi 10 tahun. Ada yang mengatakan kemudian Musa tinggal 20 tahun di Madian. Ada yang mengatakan 10 tahun. Kemudian dia balik ke Mesir. Lah balik ke Mesir inilah, di tengah jalan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Musa menjadi Nabi dan Rasul dengan melakukan dialog pertama kali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di Bukit Tur Sina. Dan itu disebutkan dalam surah Thaha ayat 11-12. Inni ana rabbuk fakhlana 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua sandalmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang disucikan. Bagaimana Musa alaihi salatu wassalam berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala sampai diperlihatkan mukjizat-mukjizatnya yang kelak akan menjadi mukjizat saat dia berdakwah kepada Firaun dan Bani Israel. Kemudian bagaimana pertemuan Musa dengan Fir'aun, kemudian berakhir dengan peperangan bersama tukang-tukang sihir, akhirnya dimenangkan Nabi Musa, kemudian Musa tidak diganggu oleh Fir'aun dan puluhan tahun bersama Bani Israel. Tiba-tiba kemudian ada perintah agar Musa membawa Bani Israel dari Mesir ke Palestina, dan banyak peristiwa setelahnya sampai akhirnya Musa meninggal di tanah larangan di Bukit Tih. Bagaimana kisahnya? Tentu ini kisah yang panjang ikhwatu fidin muliakan Allah azza wajal. Maka malam ini kita cukupkan sampai di sini saja. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.